HP Xiaomi CP2S persiapan rilis. Simak bocoran fitur utamanya. HP Xiaomi CP2S sepertinya akan segera rilis ke permukaan. CP2S akan menjadi ponsel kelas menengah Xiaomi yang akan tiba dengan dukungan konektivitas 5G. Hingga saat ini, perusahaan belum memberikan konfirmasi resmi terkait spesifikasi HP yang akan datang. Namun, kemungkinan ini akan menjadi ponsel cantik yang tertuju pada konsumen wanita. Rumor terkini HP Xiaomi CP2S. Xiaomi kabarnya siap untuk menghadirkan smartphone baru ke seri CP. Perangkat tersebut adalah Xiaomi CP2S. Xiaomi CP2S akan hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Smartphone dirancang khusus dengan kamera beresolusi tinggi pada kedua sisinya. Ini merupakan fitur signifikan yang ditawarkan oleh ponsel. Melalui perangkat ini, memungkinkan pengguna untuk mengambil potret murni dan gambar landscape. Selain itu, Xiaomi CP2S memiliki sokongan chipset game yang memastikan permainan yang bagus, mengemas baterai dengan kapasitas standar. Pengguna tidak perlu khawatir dengan pengisian dayanya, karena terdapat dukungan sistem 66 watt yang akan langsung menanganinya. HP Xiaomi CP2S akan tiba dengan menampilkan layar OLED 6,68 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus pada 1080x2400 pixel. Layar ini memiliki rasio aspek 20 banding 9 yang lebih besar, serta menghasilkan kerapatan pixel 394 ppi. Selain itu, layar ponsel juga menampilkan desain layar punch hole yang menaungi kamera depan, tombol power, serta volume rocker tersemat di sisi kanan ponsel. Dalam hal keamanan, akan terdapat sensor sidik jari di layar dan face unlock yang berfungsi melalui kamera selfie. Beralih pada dukungan performa, HP Xiaomi CP2S hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 782G Octa-Core. Chipset ini hadir bersama dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Namun, perangkat tidak memiliki slot kartu memori untuk sarana perluasan memori internal. Adreno 642L siap untuk menangani kebutuhan game smartphone. Untuk sektor kamera, Xiaomi CP2S mengemas pengaturan 3 kamera yang terdiri dari sensor utama 50MP, sensor sudut ultra lebar 8MP, dan sensor makro 2MP. Sementara itu, sebagai dukungan aktivitas selfie dan panggilan video, HP Xiaomi CP2S memiliki sensor 32MP pada sisi depan. Kamera utama memiliki sejumlah fitur pendukung seperti kontrol ISO, mode HDR, deteksi wajah, mode pemotretan beruntun, dan zoom digital. Xiaomi CP2S berjalan pada versi MIUI yang dibangun di atas Android 13, sistem operasi di luar kotak. Xiaomi CP2S mendapatkan dukungan baterai lipolimer berkapasitas 4700 mAh yang mendukung pengisian cepat 66 watt melalui port USB Type-C. Untuk konektivitas, ponsel ini memiliki Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.1, 4G LTE, mobile hotspot, GPS, dan port USB Type-C. Rumornya, HP Xiaomi CP2S akan meluncur pada Maret 2023 di India dengan tawaran harga Rs 29.990.